Selamat pagi semua. Apa kabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan yang sehat sahaja selepas cuti 2 minggu ini. Dan selepas ini kita akan mula belajar lagi melalui PDPR iaitu dari rumah. Dan cikgu berharap semua akan memberi kerjasama yang baik semasa menjalankan PDPR ini. Okey, kita mula dengan buku teks jilid 2. Okay, sebelum ni kita sudah menghabiskan jilid 1 dan sekarang ni selepas penggal kedua ini cikgu akan fokuskan kepada jilid 2. Okay, kita ambil buku teks Bahasa Melayu jilid 2. Sila buka muka surat 2. Bersikap mulia, mendengar dan bertutur, amalan yang baik. Okay, kalau kita tengok dekat gambar sini, ini adalah contoh 3 amalan baik yang selalu kita tengok, kadang-kadang kita buat juga semua benda ni kan. Okay, ini adalah contoh amalan baik yang patut kita contohi. Contohnya yang pertama, membawa bendera. Yang kedua, menghormati bapa. Yang ketiga, saling bermaafan. Kita mula dengan dialog dekat bawah sini. Hasan, selamat pagi Elise. Bagaimanakah peserta sukan? Sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara. Elise jawab, selamat pagi. Peserta sukan sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara dengan... Ini Diana, awak jawab sendiri berdasarkan petikan gambar ini. Tengok gambar yang pertama. Dengan membawa bendera. Okey, yang kedua, bagaimanakah cara kita menghormati bapa? Elise menjawab, cara kita menghormati bapa adalah dengan menundukkan badan semasa melintas di hadapan beliau, semasa lalu di hadapan beliau. Boleh juga. Komala, jika berlaku perselisihan faham sesama kita, apakah yang perlu kita lakukan? Kita perlulah saling bermaafan antara satu sama yang lain. Okey, itu adalah contoh bagaimana cara kita nak menjawab balik soalan berdasarkan gambar ini. Senang sahaja. Sekarang kita pergi ke buku aktiviti jilid 2. Okey, ini awak semua isi sendiri berdasarkan maklumat awak. Okey, kita tengok muka surat 1, buku aktiviti. Jati diri patriotisme dan kewarganegaraan. Okey, maksud patriotisme ini, kalau kita tengok, kalau kita selalu dengar patriotik, inilah sama maksud dia. Dia lebih kepada cinta akan negara, bersifat setia akan negara, jati diri. Ini maksud patriotisme. Okey, kita tengok dekat sini. Berikan respons terhadap soalan. Gambar memori di London. Siapakah dalam gambar itu Seha? Itu sepupu saya. Okey, boleh jawab dekat macam itu. Di manakah mereka tinggal? Mereka tinggal di London. Senang saja. Apakah pakaian yang dipakai mereka di sana? Sepupu saya memakai baju kurung dan baju Melayu. Mereka duduk di atas apa Seha? Mereka duduk di atas permaidani atau di atas tikar. Boleh juga. Membaca, aku bangga berbahasa Melayu. Pada suatu petang, Hasan dan rakan-rakannya membaca pantun. Mereka akan mempersembahkan pantun itu semasa perhimpunan di sekolah. Kok Bun, dengar pantun daripada saya. Pohon sena, pohon pulasan, subur kepayang, diperdu ara. Marilah guna bahasa kebangsaan, buktikan sayang akan negara. Okey, kita tengok kotak oranye ini pula. Dengar pantun saya pula. Memukat ikan di sungai Sekayu, berkongsi bekal makan di muara. Jangan rosakkan bahasa Melayu, barulah kekal tetap terpelihara. Okey, kita tengok kotak warna biru. Kait mangga bergalah kayu, manis dirasa sama teruja.
Saya bangga berbahasa Melayu setiap masa di mana-mana sahaja. Kuning, ikan puyuh, ikan gelama, enak dimakan bersama teman. Bahasa Melayu sudahlah lama, terus gunakan sepanjang zaman. Okay, ini pantun berkaitan dengan tajuk di atas ni, iaitu aku bangga berbahasa Melayu. Jadi mereka persembahkan tajuk ini melalui pantun ini. Sekarang kita tengok dialog dekat bawah ni. Alice, tolong berikan nilai yang kamu peroleh daripada pantun pertama dan kedua. Siokling pula untuk pantun ketiga dan keempat. Nilai pantun pertama ialah bukti kita sayang akan negara jika kita menggunakan bahasa kebangsaan kita. Nilai pantun yang kedua adalah kita haruslah memelihara bahasa Melayu agar sentiasa kekal dan jangan rosakkan bahasa Melayu. Itu maksud pantun nilai yang kedua. Pantun yang ketiga. Maksud pantun yang ketiga adalah saya sangat bangga dengan bahasa Melayu dan akan menggunakannya di mana-mana sahaja di Malaysia inilah. Okey. Pantun yang ke ini, kita haruslah menggunakan bahasa Melayu sepanjang zaman. Walaupun bahasa Melayu ini sudah lama, tetapi kita harus memelihara dia supaya dia tetap digunakan, terus digunakan sepanjang zaman. Okay, itu maksud nilai pantun. Okay, kita tengok beralih ke muka surat 2 dan 3, iaitu di buku aktiviti jilid 2. Nyatakan nilai daripada pantun ini. Awak baca. Pisang kaki di kawasan pamah, pohon mempelam tumbuh sekata. Langkah kaki ke dalam rumah, beri salam memulakan kata. Apa yang perlu kita lakukan berdasarkan pantun ini? Kita perlulah memberi salam ketika pergi ke rumah orang. Okey, nombor pantun kedua. Burung pekaka simurai batu di pohon keranji hingga berteman. Kasur dibuka di hadapan pintu. Sifat terpuji orang budiman. Kita hendaklah membuka kasut sebelum masuk ke rumah. Buat teratak berbumbung limas. Pohon betik di tepi bendang. Kasut diletak disusun kemas. Sangat cantik mata memandang. Kita sewajarnya meletakkan kasut ke di dalam rak kasut dan disusun kemas. Okey, ini nyatakan nilai daripada pantun. Berhemah amalan mulia. Okey, kita baca lagi sekali pantun. Pohon nangka di tepi halaman, pohon berangan tumbuh berbalam. Sambut mereka dengan senyuman, hulurlah tangan untuk bersalam. Kita hendaklah memberi salam ketika menyambut tetamu. Sampan berenjin di bawah nelayan, banyaknya guni berisi pukat. Sentiasa rajin rakan dilayan, adab murni dalam masyarakat. Panjat kelapa mengambil nira, lepaskan lelah di perdu ceri. Jika bapa sedang berbicara, usah mencelah, diamkan diri. Janganlah kita mencelah atau menyampuk ketika orang tua sedang berbicara. Sekolah kebanggaanku. Sekolah ini dibina pada 1 Disember 1951, terletak di atas sebuah bukit di Kampung Lanai, Kupang Baling, Kedah. Tujuan dibina membasmi buta huruf, menyediakan tempat murid belajar, kejayaan, Johan Pertandingan Tilawah Al-Quran peringkat daerah Baling 2014, Johan Pertandingan Bicara Berirama peringkat negeri Kedah 2014. Murid-murid rajin dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Semua murid berikrar akan meneruskan kejayaan, akan mengekalkan kecemerlangan. Okay. Di sini kita akan mula tulis semua jawapan ini di dalam petikan ni.
Sekolah Kebangsaan Lanai telah dibina pada 1 Desember 1991. Ini sudah dinyatakan dekat sini. Sekolah ini terletak di atas sebuah bukit di Kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Jawapan dekat sini. Kawasan sekolah ini sangat cantik dengan pokok-pokok bunga. Penubuhan sekolah ini adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan murid. Selain itu, sekolah ini juga dapat menyediakan tempat murid belajar. Jawapan nombor 2. Sekolah ini berjaya dalam pelbagai pertandingan seperti ini kamu nyatakan apa kejayaan dia tadi. Ada 2 kejayaan. Jadi tulis dekat sini. Murid-murid Sekolah Kebangsaan Lanai mempunyai semangat juang yang tinggi. Semua murid berikrar akan meneruskan kejayaan dan akan mengekalkan kecemerlangan. Itu contoh macam mana kita nak tulis jawapan berdasarkan jawapan ini. Senang tidak? Macam latihan yang sebelum ini, jadi awak semua kena lengkapkan karangan berdasarkan maklumat yang diberikan. Okey, ini adalah maklumat-maklumat dia. Penduduk kampung 672 orang. Ada 185 buah rumah. Kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang pertanian. Sikap penduduk kampung bekerjasama, bantu membantu, menjaga kampung kerana mereka sayang akan kampung mereka. Jati diri penduduk, membina pintu gerbang, memasang jalur gemilang yang besar, menghias setiap lorong dan jalan di kampung. Kejayaan Anugerah Desa Lestari Peringkat Kebangsaan 2014. Okey, kita tengok dekat sini. Kita buat sama-sama ya. Baca. Kampung Pering terletak di daerah Kubang Pasu, Kedah. Kampung ini sangat indah dan aman. Kampung ini terkenal dengan jagung manisnya. Jumlah penduduk di kampung ini adalah sebanyak 672 orang. Kampung ini mempunyai rumah sebanyak 185 buah rumah. Kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang pertanian. Penduduk di kampung ini suka bekerjasama. Mereka tidak mementingkan wang untuk memajukan kampung mereka. Mereka juga bantu-membantu semasa majlis perkahwinan dan mengekalkan ciri-ciri tradisional dalam majlis itu. Jati diri penduduk kampung ini sangat kuat. Mereka membina pintu gerbang di kampung ini. Mereka juga memasang jalur gemilang yang besar. Sebagai bukti sayang akan negara, oleh itu kampung mereka telah dianugerahi. Mana jawapan dia? Kejayaan sini. Anugerah Desa Lestari Peringkat Kebangsaan 2014. Kerana sikap mereka yang bersatu hati mengindahkan dan mengekalkan ciri tradisional kampung ini. Mereka berjanji akan menjaga kampung kerana mereka sayang akan kampung mereka. Okey, itu adalah jawapan bagi muka surat 5. Cikgu harap awak semua dapat jawab dengan betul dan jangan lupa tulis hari dan tarikh di atas sini. Okey. Cuba lagi.